Hai korang, saya Im Kamen dan hari ini saya akan buat review SS Figure Arts Kamen Rider Woos. Ok, ini adalah box yang kita dapat lihat daripada kotak Woos ni. Ni adalah bahagian depan dan ni adalah bahagian belakang. Dan jika kita perhatikan di bahagian depan, kita akan nampak figure tu sendiri. Dan ada logo 20 Kamen Rider Kick kat sini, logo Tamashii Nation, logo Bandai warna biru dan logo Tamashii Nation kat sini. Ini merupakan figure ini sendiri yang diilustrasikan di depan. Okey. Dan jika kita perhatikan di belakang kotaknya pula, adalah aksi-aksi yang kita boleh lakukan dengan Kamen Rider Woos ni. Jom kita lihat apa yang ada di dalam kotak ni. Okey, seperti biasa lepas kita buka kotak tadi, kita akan dapat seperti inilah. Ni kotak kosong. Ini adalah figure tu dengan accessories dia. Dan kita akan dapat satu operation manual yang diberikan secara percuma. Di sini kita akan dapat lihat cara-cara untuk menukar wash dan dia punya weapon. Okay, ini adalah figure tersebut. Kita akan dapat satu Zikan Despair. Dan ni punya accessory lain. Okay, lepas kita buka tadi, kita akan buat macam ni. Dan saya nak cakap kat korang semua yang bahawa jika main nanti, hati-hati dengan tanduk dia sebab sangat nipis, senang patah. Dan sebelum kita lihat artikulasi Kamen Rider Woos ni, kita akan lihat dia punya aksesoris tambahan. Okey, pertama sekali kita akan dapat dua tangan ni. Tangan untuk menggenggam Zikan Despair dia. Lepas tu kita ada juga tangan yang terbuka macam ni, kira untuk aksi-aksi lain. Detail kan? Dan juga Zikan the Spear punya spear. Dan Zikan the Spear. Kat sini kita boleh nampak yang setiap satu mode yang boleh buat. Dan kita boleh gerakkan macam ni. Macam ni. Macam ni. Dan macam ni. Alright. Ni kita boleh tukar dengan yang tadi. Macam tu. Dan seperti biasa, artikulasi SF Figure Arts ni memang tidak dapat dinafikan lagi lah. Memang best. Dan jika kita perhatikan pada Beyond Driver dia, memang detail lah dia buat. Dan ni kita boleh gerakkan macam ni. Dia punya efek. Ni kita boleh tukar tau. Kita boleh cabut dan tukar dengan ni. Cuma kita perlu tampal stiker lah. Stiker tu korang boleh cari kat Facebook online. Nanti mesti ada orang jual. Dan dia... Okay, kita perhatikan muka dia. Lawa kan dia buat? Gila lah, translucent eye dia. Cantik betul. Dan detail-detail lain memang nampak jelas. Macam tali jam ni. Tali jam yang besar ni. Kalau korang perasan, haters selalu perasan. Okay, di belakang dia, yang saya dapat ni memang tak ada defect colour dan defect benda lain. Untuk artikulasi dia, saya test tunjuk sikit je lah. Okay, kepala dia boleh berpusing macam tu, boleh berpusing macam ni. Tangan boleh berpusing. Sini ada satu sendi. Sini boleh lipat macam ni. Ni boleh tukar dengan aksesori tangan lain. Gini, gini dan gini. Okay. Kali ni saya malas nak buat review betul-betul dia punya artikulasi. Sebab korang pun dah tahu SS Figure Arts punya artikulasi. Dan jika tanya harga, ini adalah berharga RM200 hingga RM230 mengikut seller. Jadi apa tunggu lagi? Bagi yang berminat ataupun memang mengumpul, boleh dapatkan di pasaran, boleh mencari seller sedia kegemaran ataupun kedai-kedai online yang biasa dibeli. Okey, jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.